dalam plastik kuning ni, ini bukannya barangan diraja. Ini Zu beli dekat Kuala Kangsar. Hari ini Zu nak masak guna periuk ajaib ni. Zu tak biasa lagi masak guna periuk ini. Ada orang cakap kalau kita masak dalam periuk ni, dia lambat mendidih. Nantilah Zu cuba. Tak sabar Zu nak masak guna periuk ni. Sejak Zu beli ni kan, Zu balik Terengganu, belum ada masa lagi untuk cuba. Hari ini Zu ke Pasar Borong, Zu beli ikan patin. 2 ekor RM33. Yang seekor tu besar sangat, 1,5 kg. Itu yang paling gemuk ikan tu. Lepas tu seekor lagi tu hampir 600 gram. Jadi 2 ekor tu RM33. Oh, ini Zu beli 2 jenis kelepok. Kalau jenis yang macam ni, yang cantik macam ni, jenis yang cantik macam ni, ni, dia ada yang besar ni. Ini yang paling besar lah ni Zu beli ni. Ini yang paling besar. Ada lagi yang paling besar tapi bentuknya dalam lah, tak macam ni. InsyaAllah hari ni Zu nak masak lah. Tak sabarnya. Cantik kan? Yelah cantik lah. Belum digunakan. Putih, bersih, dah guna nanti tak tahulah. Mungkin makin putih. Kan? Cantik kan? Alhamdulillah, dalam blender ni hanya ada 3 bahan khas, bahan khusus, bahan penting untuk masak tempoyak patin temeloh. Dalam ni hanya ada tempoyak, kunyit hidup dan juga cili api. 3 jenis bahan ini sahaja. Ada yang tanya Zu macam mana nak buang bau hanyir di ikan ni. Cara Zu senang aja. Guna gandum. Zu lumur gandum sikit pada ikan ni. Lepas tu nanti Zu basuh lah bersih-bersih. Kalau masih hanyir, ulangi lagi. Arwah mak dulu, mak guna ni limau nipis, daun limau nipis, daun guava tu, jambu batu tu. Ha, orang dulu-dulu kan. Baguslah cara penggunaannya. Betapa besarnya ikan ni. Yang ini 1,5 kg Zu beli ni, seko ni. Okay dah, Zu nak bilas. Lagilah, 2-3 kali lagi insyaAllah. Alhamdulillah, dah siap dah basuh si patin. Sekarang Zu nak masak tempoyak. InsyaAllah, Zu akan guna kedua-dua klepot ni. Sebab patin ni banyak. Tapi Zu nak masak juga dalam ni. Klepot, mesti sedap bagatnya kan? Okey, bismillah, Zu akan masukkan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan blender ni Zu masukkan dulu ke dalam bekas. Zu satukan dulu supaya bila Zu asingkan ke atas klepot tu, dia jadi samalah rasanya. Kalau Zu masukkan rencah satu-satu periuk klepot tu, tak samalah rasanya agaknya kan. Kacau. Sepatikan dulu bahan blender tadilah yang Zu dah bagi tahu bahan-bahannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Zu akan masukkan ke dalam klepot ni. Boleh je kalau kita nak masukkan bahan blender tu ke dalam klepot. Kalau klepot kita tu kita nak guna satu. Bismillah. Nampak tak tu pekat-pekat? Itu pekatnya tu bukan santan. Itu tempoyak. Cantiknya. Kemudian Zu akan masukkan asam keping. Asam keping ni, bismillah, antara bahan yang penting. Kemudian buka api. Bismillahirrahmanirrahim. Zu masukkan dulu kepala. Ekor. Lah, muat tak ni Zu? Itulah. Zu kenapa tak beli yang besar gajah tu klepot? Klepot ada yang besar Zu. Yang tu harga yang besar tu tak silap Zu RM58 atau RM53 Zu lupa. Kemudian Zu nak masuk yang baby ni. Klepot baby ni. Wah. Yang ni kecil yang Zu beli 2 ekor kan. Yang ni yang kecil. Cute-nya. Tak tahulah cukup ke tak ni Zu. Apa kau buat ni Zu? Bekas kecil kau nak masak banyak ikan.
Ini sebenarnya yang ni Zul akan tambah kuahnya nanti. Kan masukkan bismillahirrahmanirrahim, gula, bismillah, garam, bismillah. Tak perlu banyak sangat garam sebab tempoyak tu dah Zul letakkan garam masa Zul buat dahulu. Okey. Biarkan dia mendidih, rene-rene. Nanti insya-Allah Zul akan ke Perak. Zul akan ke Kuala Kangsar. Zul nak beli klepot yang besar lagi. Biarlah kita guna muat untuk family kita makan, kan? Allah ya Tuhanku, jadikanlah zat daripada klepot ni kesihatan kepada kami, insya-Allah. Letak daun kesum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, baunya, subhanallah. Baunya, baunya, semerbak, seharum, serumah. Sedapnya. Alhamdulillah, patin tempoyak Zu dah mendidih-didih dah dalam klepot. Syukur, sedapnya bau dia, subhanallah. Hanya Allah yang tahu, sedap sangat bau dia. Tak bezanya dengan periuk biasa tu, dia lambat sikit mendidih. Betul, cakap adik tu, cuma beza lambat tu tak banyak, sikit je. Dan kita boleh amal guna lah. Kita amal guna untuk kesihatan, insyaAllah. Inilah Zul beli dua je, insyaAllah. Kalau panjang umur, Zul akan ke Kuala Kangsar lagi. Zul nak beli banyak lah klepot ni. InsyaAllah semua mesakan dalam menu family Zul, Zul akan guna klepot. Alhamdulillah, sekejap aja. Tak perlu lama-lama sangat, kan? Sebab nanti terlalu lembut, tak sedap pula. Alhamdulillah, dah masak dah semuanya. Itu Zul perlahankan api. Zul nak tutup dah.